dada toh? Udah, bisa kok. This is Rit Kostak. Gimana sih? Kostak? Ya. Termes ya, positif. Ini perawatan dia cederanya sebenarnya sudah lama. Dia cederanya sudah lama waktu tahun lalu, terus ngerasa terus kalau syuting-syuting kerasa di daerah yang tadi dikasih itu namanya tes, udah ada seperti denyut-denyut listrik sedikit gitu. Itu untuk nyeri ya, kita melokalisir nyeri biar minimalis. Perawatannya harus siap gitu, nanti kita tambah dengan ultrason juga. Jadi biar apa namanya jaringan-jaringan, nah, otot yang rusaknya bisa kembali lagi bagus, kemudian untuk melokalisir dari nyeri juga. Ini intens harus dilakukan tiap hari. Tiap time play, which pain, big no problem, itu not too much. Jadi ini yang sangat baru sih. Kalau ini perawatannya setiap hari, jadi kalau dia sebenarnya sih tidak ada masalah yang berarti. Dia merasa ketika suhu bola terus kena ini apa namanya benturan dengan bola atau kaki lama itu kadang merasa nyeri, jadi kita anjurkan dia untuk terapi tapi manajemen ini ya manajemen jaringnya dia biar minimalis terus itu terus hilang karena kan ini jenisnya kronis. Kalau sudah paham dia nggak ada masalah ya, dia bisa mengikuti, tapi setelah itu habis latihan tetap di apa namanya di maintenance. Di lapangan dia seperti biasa mengikuti latihan.